Masa-masa sulit adalah masa di mana Anda mempraktekkan iman Anda. Ketika Anda mempraktekkan iman Anda, apapun masalah, saat-saat sulit sekalipun, Anda bisa mempraktekkan iman Anda. Jadi ketika masalah ada, persoalan Anda, praktekkan iman Anda. Karena sering sekali Tuhan izinkan masalah, persoalan itu dalam hidup Anda adalah untuk mempraktekkan iman Anda. Seseorang yang sudah belajar teori, maka dia diperhadapkan dengan keadaan situasi. Begitu juga dengan iman kita. Saat-saat sulit terjadi, maka itulah waktunya kita mempraktekkan iman kita.